Nah Yutis, kamu pasti tahu kan treatment kecantikan yang bernama Botox? Itu loh, treatment yang bisa membuat si pemakainya langsung tampak lebih muda dengan cara menyamarkan kerutan, terutama yang berada di bagian wajah. Tapi kalian tahu nggak sih Yutis, sejarah dari treatment Botox? Sejarah Botox bermula pada tahun akhir 1960-an, ketika toksin botulinum pertama kali digunakan sebagai agen terapeutik. Toksin botulinum ditemukan oleh seorang ahli mata bernama Alan Scott dari California yang menggunakannya untuk mengobati strabismus atau mata silang pada anak-anak. Sejak itu, penggunaan toksin botulinum menyebar ke bidang medis lain termasuk neurologi, gastroenterologi, dan urologi. Pada 1980-an dan 1990-an, penggunaan botox untuk tujuan kosmetik mulai muncul. Dengan dokter menyuntikkan jumlah kecil toksin ke otot wajah untuk membatasi gerakan mereka sementara waktu dan mengurangi tampilan keriput. Botox menjadi sangat populer dan pada tahun 2002, Botox resmi disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai obat estetika yang dapat mengatasi garis halus dan kerutan di wajah. Nah, jadi buat Yutis di rumah yang masih takut nih mau perawatan Botox, harusnya udah gak takut lagi ya. Karena botox itu udah terbukti aman dan dipakai lebih dari 100 tahun.